nanti. Ini dimasaknya itu sampai mendidih dan kental. Kalau kalian pernah tahu bercandil, nah itu jadi kekentalannya seperti itu. Nanti biar bisa dicetak untuk ke beli. Banget ya. Jadi juga cendol yang kalian minum. Ini adonan yang sedang panas, jadi kan bentuknya lebih bagus. Nah, ini adonan yang sudah dingin, jadi dia lebih lunak dan lembek. Kayak gitu. Jadi kalau memang ingin men-setting bentuknya yang bagus, memang disarankan pada saat adonan ini panas dan di bawahnya itu air es. Pada saat memasak sambal itu misalnya salah tekniknya pasti akan pecah dan itu akan basi. Terus baik untuk kesehatan karena fungsi dari eskole ini adalah kita kampanye untuk gemar makan ikan. Makanya kita mengambil ikan karena kita supaya konsumsi ikan itu semakin meningkat karena di Semarang ini sangat rendah. Asik kan teknologi mangan? Kita mengolah sesuatu yang tadinya nggak mungkin, yang kita makan biasa saja seperti ikan lele, kita olah.